Oppo telah pun melancarkan peranti ini dengan harga RM1,299. Banyak perkara yang kami sukakan dan ada juga perkara kecil yang membuatkan kami tertanya-tanya. Jadi ini adalah ulasan untuk peranti Oppo F11 Pro. Peranti ini dilihat telah menjadi permintaan ramai kerana skrinnya yang tidak mempunyai sebarang takuk. Kelebihan ini mungkin akan dilupakan di masa akan datang, tetapi buat masa sekarang ianya sangat dialu-alukan. Skrinnya di sini bersaiz 6.53 inci sejenis LTPS LCD. Dengan resolusi Full HD+, kami merasakan hasilan warnanya di sini cukup baik, tetapi jika dibandingkan bersama skrin yang mempunyai ketepatan P3, akan dapat melihat kekurangan warna dan nampak sedikit pudar. Walau bagaimanapun, kami merasakan ianya tidak akan menjadi masalah kepada anda, kecuali jika dibandingkan bersama skrin yang lebih tepat. Satu perkara yang anda perlu tahu adalah ianya sememangnya besar apabila berada di tangan dengan ukuran ketinggian 161.3mm berserta ketebalan 8.8mm. Tetapi anda patut menjangkakan perkara ini kerana mempunyai saiz skrin yang gergasi. Jika bertanyakan mengenai rekaannya pula, anda tidak perlu risau kerana ianya tersangatlah minimalis dengan bentuk melengkung di tepi ke arah bingkai peranti. Di belakangnya tampak dengan cebisan plastik yang terasa premium di tangan dan permukaan yang konkif di bingkai atas bawah membuatkan ianya terasa seperti lebih kecil selain memudahkan untuk pengecasan menggunakan USB Micro. Bercakap tentang itu, Oppo F11 Pro didatangkan bersama port sambungan USB Micro. Agak mengecewakan memandangkan ianya dilancarkan pada tahun ini, akan tetapi dengan pengecasan pantas VOOC. Anda boleh top upkan bateri daripada kosong sehingga 100% dalam jangka masa bawah 1 jam. Selain itu, di bahagian bawah terdapatnya pembesar suara, kemudian di sisi kanan dan kiri merupakan butang kuasa dan juga butang arah suara. Mari bercakap tentang kamera terlebih dahulu. Penghasilan imej pada peranti ini boleh dikatakan kena dengan penjenamaan 48MP. Jika anda mahukan imej yang tajam, anda boleh lihat penghasilannya di sini dengan lebih jelas. Dari segi penghasilan warna, ianya memiliki algoritma yang hampir sama seperti Vivo, iaitu menampakkan warna lebih pekat tanpa memikirkan tentang warna asal. 5MP kedua merupakan depth sensing camera. Hasilnya pula nampak kemas dan teratur walaupun terdapat lubang yang kebiasaannya tidak berjaya mengesan lubang pada permukaan subjek. Jadi ini adalah kualiti yang ada pada Oppo F11 Pro. Kami akan menguji image stabilization yang anda sedang lihat sekarang. Kemudian untuk rakaman suara, bagaimanakah suaranya, adakah ia jelas, anda tentukan. Bergerak ke kamera hadapan, Oppo F11 Pro mempunyai sensor 16MP. Kami menjangkakan ianya menyertakan 32MP kerana memfokuskan terhadap kamera swafoto. Walaupun begitu, tidak bermaksud ianya tidak dapat memberi hasil yang baik. Kamera pop-up pula, kebiasaannya ianya akan menaik apabila membuka kamera hadapan. Saya cuba untuk menarik dan menolak tiang kamera ini. Ianya sememangnya bijak mengendali tekanan seperti yang saya cakapkan tadi. Akan terdapat bunyi mekanikal apabila meletakkan di telinga anda dengan lebih rapat. Apapun di bahagian kamera hadapan ini, baik-baik sahaja. Tapi apa guna semua ini jika tidak bercakap tentang sistem operasinya? Sebelum itu, ia menjalankan sistem operasi ColorOS 6 berasaskan Android 9 Pie. Ia mempunyai antara muka yang familiar dengan quick setting berbentuk petak melengkung, gasan gesture dari atas ke bawah, manakala untuk back pula terdapat anak panah yang boleh ditekan. Anda masih mempunyai pilihan untuk beralih ke 3 butang navigasi asal jika mahu. Sistem operasinya di sini terasa lancar menggunakan chip pemprosesan MediaTek Helio P70 dengan RAM sebesar 6GB. Kami rasakan chip pemprosesan ini dapat melakukan tugasan dengan baik apabila menjalankan aplikasi-aplikasi harian sosial mahupun rutin penggunaan. Saya juga cuba untuk memfokuskan pemual sepanjang masa, buka dan tutup disebabkan bergerak sepanjang masa. Tidak mengalami sebarang isu kepanasan dan dapati bermain dengan lebih lama, tidak ada masalah selemasa, stutter atau drop of frames. Skrinnya juga terasa pantas memberi tindak balas. Oppo F11 Pro mempunyai satu software khas untuk memfokuskan terhadap pemual iaitu Game Space. Ia memberi pengoptimasian dan memfokuskan internet hanya pada pemual berbanding aplikasi latar lain. Bagusnya di sini, semua aplikasi pemual boleh dimasukkan di dalam Game Space dan anda boleh memilih sendiri pemual itu, tidak seperti game turbo yang ada pada Huawei dan juga Honor terhad kepada beberapa pemual sahaja. Sepanjang penggunaan ini, saya dapati Oppo F11 Pro mempunyai bateri berjumlah 4000 mAh bertahan selama 1 hari dengan mudah. Tetapi ini adalah kerana RAM management yang selalu mematikan aplikasi latar setiap kali saya menutup skrin. Ada baik dan juga buruknya seperti harus menunggu beberapa saat untuk memasuki aplikasi bagi menambahkan lagi masa penggunaan itu. Badan yang besar ini juga memudahkan untuk penyujukan dapat diproses dengan betul berbanding ruang yang kecil pada peranti-peranti yang lebih padat. Pembesar suaranya juga sebenarnya dapat memberi bunyi yang sangat kuat walaupun mempunyai mono speaker sahaja. Bentuk yang CPCP concave ini sebenarnya sedikit membantu daripada tertutup dengan jari atau ketika berada di dalam poket.
Baiklah, anggapan saya apabila anda sedang melihat peranti ini, mungkin anda juga sedang pertimbangkan peranti daripada Vivo, iaitu V15 yang mana berada di peringkat harga yang hampir sama, iaitu RM1,299 dan RM1,399. Lebihan RM100 pada Vivo V15 akan memberi 32MP kamera hadapan, storage yang lebih besar 128GB, skrin yang sedikit besar dan lebihan kamera ultra lebar atau tri-camera belakang. Kedua-dua peranti ini masih menggunakan chip pemprosesan yang sama berserta RAM 6GB. Jika anda bertanyakan pada saya, lebihan RM100 itu lebih berbaloi. Tetapi tidak kurang juga OPPO F11 Pro yang menyokong perjalanan pantas BOOC 3.0, rekaan yang lebih minimalis atau cantik di mata berbanding Vivo V15. Jadi itu adalah ulasan untuk peranti OPPO F11 Pro. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.